haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang sangat saya muliakan para jemaah kajian kitab Al-Muqtathafat, Bapak Ibu semuanya yang semoga kita dirahmati oleh Allah dengan diberi perlindungan, diberi kesehatan. Alhamdulillah, saat ini kami di Poso dengan waktu Indonesia bagian tengah, WITA. Ini sudah 9:30 di sini, kalau di bagian barat jam 8:30. Dan kawan-kawan kita yang di Jerman masih sore. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberi ujian ini, tapi dalam waktu bersamaan Allah memudahkan melalui teknologi ini untuk tetap melanjutkan kajian, sebab bagaimanapun jiwa manusia, ruh manusia terhadap ilmu itu sama perlunya tubuh akan gizi dan makanan. Kita akan melanjutkan kajian dari yang tertera adalah berkenaan dengan keutamaan dari majelis zikir. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun tsumma tafarraqu 'an ghairi dzikrillah wa salati Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an qamu atau tafarraqu fi riwayatin 'ala an tana min jifah." Tidaklah satu kaum, satu masyarakat, satu kelompok mereka berkumpul melakukan pertemuan, kajian, rapat ataupun juga dalam bahasa orang sekarang meeting dan lain sebagainya, lalu kemudian mereka menutup pertemuan itu tanpa berzikir kepada Allah, tanpa bersolawat kepada Nabi, maka pertemuan itu berakhir dengan istilah kehidupan kita, dengan su'ul khatimah, dengan akhir yang buruk. Maka bagi sebagian kita, ini ditutup dengan bacaan solawat. Nah, ada yang menarik di lingkungan kita ini, yaitu kalau ada acara tahlil, setelah berkat itu dibagikan, setelah orang-orang berselesai berzikir, ini orang tidak bergegas pulang, kecuali kalau dibacakan solawat. Allahumma salli ala Muhammad. Langsung mereka kemudian membaca solawat, menjawab bacaan solawat itu, lalu mereka bisa pulang. Nah, jadi itu pertama cara mengakhiri kita dengan sebuah majlis dengan bacaan solawat. Ada dari saudara kita, dari biasanya majlis-majlis pertemuan yang lain, cara mengakhiri pertemuan itu dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama. Jadi orang yang mengakhiri pertemuan dengan doa tersebut maupun dengan bacaan solawat, sama-sama memiliki riwayat, sama-sama memiliki dalil. Ada lagi jenis menutup pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga itu cara menutupnya dengan bacaan wal asri. Ini biasa diamalkan oleh para kiai kami. Misalnya kami ketika rapat bersama para kiai itu, setelah rapat lalu diakhiri dengan doa, itu para kiai mengakhiri dengan bacaan wal asri. Mari kita sama-sama membaca wal asri innal insana lafi khusr sampai selesai ayat. Dan itu memiliki riwayat dari sahabat. Jadi ada yang cara mengakhiri pertemuan itu dengan bacaan solawat, ada dengan cara mengakhiri doa, kemudian ada lagi yang biasa dengan membaca wal asri bersama. Jadi dalam hal ini kita boleh melakukan salah satunya karena sama-sama memiliki riwayat. Kemudian berikutnya, hadis yang kedua dari majlis zikir ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. "Ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan yawmal qiyam." Kalau kita kumpul-kumpul di dunia, berkumpul dengan kawan-kawan, dengan keluarga, dengan siapapun yang ada pertemuan dalam satu majelis, dan sama sekali di dalam majelis itu tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah atau bersolawat kepada Nabi, maka kelak di akhirat kita menyesal. Yaitu ada waktu yang kita sia-siakan, terlewatkan tanpa pahala. Makanya para kiai kita ketika
ceramah, ketika pengajian, itu di tengah-tengah pengajian ada bacaan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu kalau kita, ya. Kalau saudara kita dengan takbir, takbir Allahu Akbar. Secara kalimat zikir, memang tidak ada masalah. Cuma bedanya ya, kalau kalimat takbir Allahu Akbar itu lebih mengangkat emosi kita. Makanya para ulama kita ini, kalau ada suami istri bertengkar, ada istri marah pada suami, lalu suami baca solawat, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu yang lebih dingin dulu itu suami atau orang yang baca solawat. Atau saat istri marah, lalu kemudian istri itu baca solawat. Ini yang cepat reda marahnya itu yang baca solawat tadi. Karena memang fungsi solawat itu mendinginkan. Mendinginkan suasana, menjernihkan pikiran dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Beda kalau ada orang suami istri bertengkar, lalu sama tetangganya ditakbiri, Allahu Akbar, itu bisa tambah bertengkar. Karena memang Allahu Akbar meningkatkan. Makanya kalau dalam perang itu tepat, Allahu Akbar. Karena menggairahkan semangat untuk kita lebih tepat untuk berzikir kepada Allah, kemudian membaca solawat misalnya, dan juga beberapa kalimat zikir lainnya. Kemudian hadis hadis berikutnya ini juga tentang keutamaan solawat, dan ketika solawat ini digunakan dan dibaca maupun dengan zikir kepada Allah, nanti kelak di akhirat, dalam catatan amal yang kita terima, itu kita tidak ada penyesalan. Oh, saya dulu di dunia waktu ngumpul di warung, waktu ngumpul di rumah makan, waktu ada apa gitu, ada yang kita ucapkan dari solawat, ada yang kita ucapkan dari kalimat zikir, misalnya Alhamdulillah, kita awali pertemuan dengan bacaan Bismillah, ditutup dengan doa. Kemudian berikutnya kita menggunakan yang kita fahami dari sebuah dalil ya, berkenaan dengan majlis zikir, sebab majlis solawat dan majlis zikir ada satu sisi kesamaan, ada sisi ada yang kemudian kalau solawat ya hanya solawat saja, kalau istighosah ada permintaan tertentu. Kemudian apa perlunya kita dalam kondisi sehat memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah? Ini ada sebuah hadis yang kemudian oleh para ulama dijadikan sebagai anjuran bagi kita saat kita sehat untuk banyak berdoa dan mengingat kepada Allah. Ta'arraf ilaihi fi rakha ya'rifka fi syiddah. Saat kita senggang, saat kita sehat, banyak-banyaklah mengingat kepada Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Saat kita sakit, Allah ingat kita. Nah, jadi kita kemudian ada dianjurkan saat sehat ini sebagai bekal saat kita memerlukan pertolongan Allah di dalam kondisi sulit. Kalau istilah orang sekarang namanya orang hemat, orang menabung. Saat kita punya rezeki ya kita menabung, maka dalam kondisi darurat tabungan itu yang kemudian menjadi solusi. Kemudian ini lagi, kenapa dalam majelis zikir, majelis solawat perlu kita perbanyak dan perlu kita lakukan? Ini ada ayatnya. Ada seorang nabi semasa sehat beliau sering berzikir kepada Allah. Semasa sehat Nabi Yunus banyak bertasbih, banyak melakukan doa kepada Allah. Lalu Nabi Yunus ini terdapat dalam surat As-Saffat ini, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus besar. Begitu ditelan, masuk ke dalam perutnya, dalam perut ikan paus, ini secara akal mestinya sudah meninggal beliau. Lalu Allah berfirman ini, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Nabi Yunus ini dulu-dulunya bukan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka Nabi Yunus akan lebih lama berada di dalam perutnya ikan paus sampai kiamat. Begitu Nabi Yunus tertelan dalam ikan paus, lalu Nabi Yunus ini berdoa,
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus berdoa meminta kepada Allah, tetapi dikarenakan sebelumnya, di masa sehatnya Nabi Yunus itu sering beliau bertasbih kepada Allah, begitu beliau mendapatkan kesulitan, segera diberi pertolongan oleh Allah. Nah, ini ibaratnya kalau kita di Indonesia, orang yang dalam kondisi sehat berzikir banyak solawat dan seterusnya, ibarat dengan kartu tol, dia sudah top up. Dia sudah mengisi. Begitu di depan ada gardu tol, pintu tolnya tertutup, tinggal digesek, terbuka palang pintunya. Lalu kemudian kita bisa lewat. Nah, jadi, mumpung kita sehat, mumpung kita dalam keadaan semua baik, ya kita gunakan di samping bekerja, berzikir, kemudian membaca solawat dan lain sebagainya, ini sebagai jaminan, sebagai sebuah, katakan tadi top up, manakala kemudian ada kesulitan, Allah memberi pertolongan. Jangan-jangan ketika kita didera oleh musibah terus-menerus berkepanjangan tidak selesai, mungkin boleh jadi dulu saat kita sehat, kita lalai, kita abai terhadap anjuran dari Allah, terhadap zikir dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah berkenaan dengan ini yang dibaca oleh Nabi saat Nabi berada dalam kondisi tersulit. Ada sahabat bernamanya Anas bin Malik, dan ini dibaca saat kita istighosa. Yakni, idza karabahu amrun, kalau Nabi mendapatkan petaka, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan, mendapatkan apapun dalam hidup beliau, doa Nabi ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, engkau yang maha hidup, engkau yang maha mengurus segala hal. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Saya alami sendiri ini, yakni 2 tahun yang lalu, hampir 3 tahun, saat itu mertua saya sakit, ya. Mertua perempuan itu komplikasi, beliau meninggal. Begitu mertua perempuan meninggal, mertua laki-laki jantungnya kumat. Hanya 10 hari berselang. Jadi mertua perempuan wafat, disusul mertua laki-laki 10 hari berikutnya. Kami luar biasa, karena istri saya anak tunggal, kemudian tidak punya kerabat banyak, maka yang saya perbanyak ini, mulai dari mertua sakit komplikasi itu, ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis, terus itu yang saya baca, karena kebetulan keluarga mertua itu ada di Madura, dan dimakamkan di Madura. Dan kita tahu ya, ketika dimakamkan di daerah lain, tentu biaya operasional lebih banyak, mulai dari ambulan, mulai dari kita tahu kondisi di daerah orang lain, maka kita pun tentu terus terang secara pembiayaan ada bertambah. Tetapi, di saat kita berada dalam kondisi sulit, lalu membaca ya hayu ya qayyum birahmatika astaghis, oleh Allah dipermudah. Ada misalnya hartanya orang tua yang tidak kita ketahui sebelumnya atau yang kita lupa, ada yang nentar, kemudian ada yang menolong begini, begitu terus. Dan ternyata sekali lagi tidak memberatkan. Dan ketika diukur dengan kalkulasi hitung-hitungan, ini hampir tidak mungkin. Nah, jadi justru di saat kita berada dalam kondisi tersulit itulah kita sangat memerlukan pertolongan dari Allah. Dan itu kita tanam, itu kita tabung saat mulai kita sehat semacam ini. Kemudian berikutnya lagi, ini tentang anjuran untuk berzikir. Sebab begini, ada kebiasaan kita, apalagi ada perbedaan di NU dan Muhammadiyah. Ya. Kalau di Muhammadiyah, begitu dulu di Surabaya ada pengumuman PSBB, Muhammadiyah begitu mudah menerapkan. Kenapa? Karena saudara kita di Muhammadiyah berkumpul itu cuma sholat jamaah saja. Di luar sholat jamaah, mereka tidak biasa berkumpul. Yang sedikit kesulitan dengan PSBB itu orang NU. Kenapa? Saat tahlilan ngumpul, saat baca dibak ngumpul. Hampir dalam semua pertemuan orang NU itu sering ngumpul. Begitu ada aturan PSBB, adaptasinya agak kesulitan, agak berat. Tapi ya tetap alhamdulillah sudah tetap mampu teratasi, tetapi memang kalau tidak ada wabah ini, jenis kumpul-kumpul itu bagus ya. Tetapi ini kemudian kita kurangi, kita
Alhamdulillah banyak masjid-masjid yang sudah protokol kesehatannya dilakukan, Jumatannya ada yang berkurang, dan sekali lagi memang untuk melakukan ini sudah dilakukan, ya, sudah baiklah. Kemudian ini tentang keutamaan zikir secara berkumpul. Cuma sekali lagi, selama masih pandemik ini, ya kita zikirnya ya sendiri-sendiri dulu. Nanti kalau sudah kembali normal, ya, polisi sudah mengizinkan, kemudian sudah diperkenankan, dan seterusnya. Ada satu hadis ini, la yab'atsannallahu aqwaman yaumal qiyamah, nanti kelak di hari kiamat, Allah akan membangkitkan suatu kaum. Mereka wajahnya bersinar, mereka wajahnya terlihat berseri-seri, kemudian ala manabiri lu'lu, mereka berada di atas panggung yang terbuat dari mutiara, yaghbituhumun nas, yang dikelilingi oleh umat manusia. Laisu bi'anbiya wala syuhada, mereka ini bukan nabi, juga bukan syuhada. Karena nabi berhenti sampai di situ, ada orang datang kepada nabi, nabi tolong jelaskan, siapa mereka itu? Nabi bersabda, humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta, wa min biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka itu adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah, mereka dari berbagai daerah, mereka dari berbagai suku, tujuan mereka satu, berzikir kepada Allah. Misalnya dalam kondisi normal kita temui kalau ada Habib Syekh, itu orang yang mendatangi majelis zikir beliau, itu ya dari Sidoarjo, dari Surabaya. Mereka tidak saling kenal, mereka tidak saling ada ikatan keluarga, tapi berkumpul. Demikian halnya jemaahnya Kiai Asrori misalnya, kalau di Surabaya. Kalau jemaahnya Kiai Asrori, sampai dari Malaysia, sampai dari Singapura, hotel-hotel kawasan daerah dekat Ampel dan sekitarnya penuh, ya, karena memang banyak tamu. Kalau di Jakarta dulu ada jemaahnya Ustadz Arifin Ilham, itu datang dari berbagai daerah, dari berbagai kelompok, berkumpul, mereka berzikir. Ini penjelasan tentang keutamaan majelis zikir ini adalah dalam kondisi saat kita normal, tidak ada wabah penyakit, tidak ada penularan, dan lain sebagainya. Saya kira cukup sekian terlebih dahulu karena di Poso sudah cukup larut malam. Sementara nanti sekitar jam 2 kami akan melanjutkan ke Palu, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yai untuk penjelasannya. Sudah terdapat beberapa pertanyaan. Ya, dan ada pertanyaan dari Ibu Humaidillah. Kitab rujukan apa yang bisa digunakan oleh beliau terkait dengan doa dan zikir untuk menutup majelis dan apa keutamaannya? Baik, tentang kitab yang bisa dirujuk, bisa kitabnya Kiai Marzuki Mustamar ini, Al-Muqtatofat, di Play Store itu ada. Ya. Tinggal Anda klik Al-Muqtatofat, tetapi versi Arabnya, versi terjemahnya saya belum menemukan itu. Kemudian ada juga sebenarnya kitab-kitab yang sudah populer, seperti kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Azkar, dan beberapa kitab lainnya. Tetapi yang populer di lingkungan kita memang kitabnya Imam Nawawi tersebut. Dan kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sams El Arifin tentang bagaimana jika dalam majelis zikir tersebut terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan, misalnya percampuran, maksudnya ada jamaah laki-laki dan perempuan yang bersatu di satu tempat. Ada pertanyaan yang hampir sama, yakni dalam masalah anjuran. Zikir ini kan dianjurkan. Lalu ada pertemuan lelaki dan perempuan yang sampai berbaur. Ini hal semacam ini pernah ditanyakan kepada seorang imam namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini menfatwakan untuk anjuran ziarah ke makam para ulama. Kalau di Jawa misalnya makam wali, kalau di Jakarta makam habaib dan lain sebagainya. Dan biasanya di malam-malam tertentu itu juga terjadi ikhtilat, terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun diberi tirai, kalaupun diberi pembatas, karena jemaahnya lebih, maka hal ini menyebabkan hal tersebut terabaikan. Maka kata Imam Ibnu Hajar, anjuran tersebut tidak sampai gugur karena adanya ikhtilat. Artinya, masing-masing kita yang menjaga.
Kalau kita bawa istri, ya istri kita yang kita jaga supaya terjaga dari laki-laki. Kalau kita membawa anak perempuan, ya anak perempuan kita yang dijaga. Kalau kita laki-laki, ya bagaimana agar tidak sampai menyentuh perempuan. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, sama seperti tawaf, dalam kondisi tertentu, kita terkadang terhimpit, baik oleh wanita Arab, wanita Turki, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah upaya kita untuk tidak melakukan hal itu. Bukan berarti, wah ini saya tidak mau tawaf karena takut ikhtilat. Kalau takut ikhtilat, orang tidak bisa tawaf. Karena hampir pasti yang namanya tawaf itu dari dulu tidak bisa dipisah perempuan laki-laki. Makanya setiap kita jamaah dari Indonesia itu, biasanya jamaah perempuan itu diletakkan di tengah. Lalu ustadznya di depan. Kemudian jamaah bapak-bapak yang mengelilingi, yang apa namanya menjaga. Tapi itu pun biasanya hanya beberapa putaran saja. Setelah 3 putaran biasanya sudah berhamburan, ditata lagi ya. Namanya ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya pelan, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ikhtilat itu tidak hanya ditemukan dalam majelis zikir, tetapi juga terdapat mungkin dalam ziarah, bahkan mungkin saat di Mekah. Kalau di Madinah nyaris tidak ada. Sebab di Madinah itu antara jalan masuk laki-laki dan perempuan itu terpisah, maka aman. Jam saat ziarah ke makam Nabi juga tidak sama. Jam untuk perempuan itu biasanya pagi dan menjelang maghrib. Sehingga aman, tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau di Mekah, ini nyaris tidak bisa dihindari, tetapi adalah kembali ke masing-masing kita untuk kemudian menghindarkan diri dari bersentuhan kulit dengan yang beda mahram ini, yang beda jenis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana cara memahami hukum Islam yang sebenarnya itu kita belum begitu paham dengan hukum itu gitu. Jadi kayak misalnya kan kadang-kadang juga teman-teman di Eropa di sini tanya, kenapa sih kalian pakai kerudung? Kenapa sih kalian sholat 5 waktu? Kenapa sih kalian puasa? Soalnya kadang kita juga bingung sendiri jelasinnya. Karena kan kita sudah dari kecil itu diajarkan harus melakukan itu, tapi tidak dijelaskan kenapa harus melakukan itu. Jadi kayak kita mengenal agama ini tuh dari orang tua dan tidak dijelaskan kenapa alasannya untuk melakukan hal-hal yang seperti sholat, puasa, dan menutup aurat. Dan gimana caranya kita menjelaskan ke teman-teman yang berbeda kultur, agama, dan beda cara pandang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada beberapa doktrin di dalam ajaran agama kita itu yang lebih bersifat doktrin ya, yang lebih bersifat, kalau istilah dalam ilmu perbandingan agama itu namanya ayat-ayat dogmatis. Ya memang sudah begitu kalau di dalam istilah kita. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang perlu dirasionalkan. Ada yang perlu yang kita bahasakan dengan bahasa yang bisa dijangkau oleh akal. Misalnya, kalau ada saudara kita dari Kristiani bertanya, khususnya yang Katolik, kalau yang dari Katolik ada beberapa kesamaan kultur dengan kita. Misalnya, kenapa wanita muslimah memakai kerudung misalnya? Kita tinggal menjawab, di dalam Katolik biarawati juga menutup rambut. Dengan cara begitu, simple, tidak perlu berat-berat. Hal yang semacam ini memang perlu pembiasaan, perlu mengetahui kultur yang ada di dalam agama yang lain. Jadi dengan cara begitu, kita bisa menerangkan. Atau dalam bahasa yang lebih ringan itu adalah yang terpenting poinnya, poin yang terpenting itu merasionalkannya itu. Kalau kami di Jawa di sini, begitu santriwati, begitu anak-anak perempuan kita melihat orang tuanya menutup aurat dengan berjilbab, mereka sudah nurut. Munculnya dari pembiasaan, dari kebiasaan, dari lingkungan. Tetapi bukan tidak mungkin dalam suasana yang lain, ini perlu perasionalisasian untuk merasionalkannya itu. Tetapi memang
ketika kemudian mereka masih belum menerima, ini kenapa kok begini-begini? Maka di dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kepada Nabi, Ma anta alaihim biwakil. Muhammad, kamu diutus untuk bukan untuk menyelesaikan satu orang itu. Ya, kalau sudah kita jelaskan, sudah kita terangkan, kok tidak mau, jangan lalu kita habiskan usia kita untuk menghadapi satu orang ini. Ya sudah, kita melakukan hal positif lainnya. Tinggal kita doakan mendapat hidayah misalnya atau yang lain. Jadi pada intinya ajaran Islam itu bisa dipelajari kalau yang ayat-ayat dogmatis, ayat-ayat yang doktriner itu banyak buku panduannya. Kalau di Jerman mungkin bisa belajar dengan Habib Al-Kaf, dengan Rois Suryahnya dan juga dengan kiai-kiai yang lain. Atau dengan mendengar ceramahnya Gus Mus misalnya di YouTube, Gus Baha, dan lain sebagainya. Tetapi yang penjelasan rasionalnya itu yang kemudian perlu belajar lebih banyak lagi, misalnya dari buku-buku orang yang mengalami kehidupan di Barat, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi jika memang Pak Yayi berkenan, yaitu dari Ibu Hasibuan ya, tentang sholat Jumat. Di antara dua khutbah dikatakan sangat mustajab doa. Jadi begini, betul. Jadi saat khutbah, kebiasaan di lingkungan kita itu di antara dua khutbah saat imam duduk, itu Bilal membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ada memang. Di waktu tertentu, ini dianjurkan untuk berdoa. Tetapi kemudian, kenapa di waktu itu malah digunakan untuk membaca sholawat? Ini ada kaitan dengan penjelasan pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu itu ada anjuran untuk memperbanyak sholawat atau membaca sholawat di hari Jumat. Jadi ada dalam hadis, nah ini, kemarin hadisnya sudah kita sampaikan bahwa Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah. Hari yang paling utama adalah hari Jum'ah. Fa'akthiru alayya minas sholati fih. Maka perbanyaklah di hari Jum'at itu membaca sholawat. Jadi memang sholawat ini anjurannya baik dibaca sebelum sholat Jum'at maupun sesudah sholat Jum'at. Tetapi ini ada di sekian banyak masjid kita, itu diletakkan di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab waktu di tengah-tengah antara dua khutbah itu adalah waktu yang utama, sementara banyak orang yang tidak tahu itu terkadang diam. Dia tidak berdoa, dia hanya terlihat bengong, tidak memperhatikan. Daripada orang ini bengong dan tidak melakukan apa-apa, maka dilakukanlah bacaan sholawat agar mereka juga ikut membaca sholawat. Jadi biasa hal ini dalam lingkungan kiai kita. Dalam pandangan kiai kita itu, daripada tidak berbuat apa-apa, lebih baik berbuat sesuatu. Tetapi bagi kita yang tahu, lebih baik berdoa. Kalau bagi yang tahu, lebih baik berdoa. Bagi mereka yang tidak tahu, silakan membaca sholawat itu. Artinya jangan sampai waktu yang mustajab itu terlewat begitu saja. Sama seperti dengan mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu anjurannya adalah menghayati kematian. Tetapi orang-orang kita kalau mengantar jenazah tidak menghayati kematian. Malah rasan-rasan, ngalor ngidul. Lalu oleh kiai kita dituntun dengan membaca La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Kenapa? Dengan membaca La ilaha illallah, orang itu terhindar dari rumpi. Orang itu terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak lebih baik daripada berzikir. Jadi memang kebiasaan kiai kita itu mengalihkan sesuatu yang kurang baik menjadi hal yang lebih positif. Demikian halnya di antara dua khutbah itu tetap yang paling utama berdoa, tetapi daripada sama sekali tidak berbuat apa-apa, maka dibacakan sholawat agar kita membaca sholawat. Terima kasih.